Kamu tadi bilang kamu introvert ya. Mm -hmm. Aku juga mendefinisikan diriku juga introvert. Iya sih kelihatan. Dari, dari cara pakai jaket dan topi. Oh gitu, kayak orang gak punya temen ya? Bukan sih. Tapi? Kayak menutupi diri. <laughs> yaitu itu fungsi jaket sih. Oh ya, pakai topi. Untuk menutupi muka ya. <laughs> <Hah>? <laughs> iya sih, ini biar begini sih. Oh. Orang introvert biasanya pakai topi. Iya kak, aku gak punya topi lagi. Nanti aku belilah. Oke. Okay. Tapi aku gak bisa pakai topi sih, karena telingaku kayak kayak peri. Oke. Okay. <laughs> yeah. Kenapa kamu bilang aku introvert dari bajunya? Orang uh, introvert biasanya menutup mukanya. Maksudnya vibes-nya kelihatannya introvert sih. Oh ada vibes-nya. Iya. Yeah. Kalau vibe-vibe orang introvert tuh kayak gimana? Kayak... Kayak... Kalau ngomong hati-hati, terus... Um, dijaga gitu. Iya, terus kayak ekspresinya kayak bingung. <laughs> gitu. Oke, oh, oke, aku sekarang gini ya, iya. bingung ya. Iya. Yeah, tapi yo. Bang Radit sendiri umur berapa sekarang? Eh, uh, 40 tahun ini. Oh, iya. Yeah? Iya. Yeah. Baby face ya? Eh, baby face. <laughs> Maksudnya oh, awet muda. iya baby face, sih tapi nggak juga sih. Oh.